RS 40, seorang ibu warga di Desa Dena, Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, nekat menyiram suaminya, Anwar, 50, dengan minyak goreng panas di wajan. Dilansir dari Kompas.com, menurut cerita anak kandung suami istri itu, peristiwa itu terjadi usai ayahnya meminta tolong ibunya untuk menggoreng ikan. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi menduga RS kesal karena dimintai tolong oleh korban menggoreng ikan. Emosi yang tak tertahankan itu memuncak saat melihat korban hanya berbaring sambil menunggu waktu makan. Namun demikian, polisi masih mendalami keterangan dari pelaku yang saat ini telah diamankan di Polres Bima. Lalu pihak keluarga korban pun melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Tidak lama mendapat laporan tersebut, anggota langsung turun ke TKP sekaligus mengamankan pelaku. Kemudian digiring ke Mako Polres Bima, jelasnya, diduga kesal. Berdasarkan keterangan anak kandung korban, pemicu peristiwa tersebut gara-gara korban meminta supaya pelaku goreng ikan, kata Kapolsek Madapangga Ibtu Ruslan. Saat korban baring, pelaku tiba-tiba datang menyemburkan minyak goreng ke suaminya, tambahnya. Luka serius setelah itu, korban segera dilarikan ke Puskesmas Madapangga karena alami luka serius. Wow, kamu masih sakit.